Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan untuk video kali ini kita masih membahas Bitger Priest. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke, kita kutip langsung dari CoinMarketCap. Dan di sini si Bitger mengalami penurunan sekitar 5,46% di harga 0,01339 rupiah. Jadi kemarin itu habis di approve sirkulasi supply, dan pada video ini dibuat si Bitger mengalami koreksi lagi guys. Jadi di sini kita lihat dari market cap-nya itu sekitar 5,2 triliun dan mengalami penurunan sekitar 4,70%. Dan di sini untuk market cap secara keseluruhan itu ada 13,3 triliun. Mengalami penurunan sekitar 4,70% dan volume perdagangan per 24 jam itu ada sekitar 62,8 miliar. Dan mengalami penurunan sekitar 66,20% ya. Jadi untuk sirkulasi supply-nya itu ada sekitar 390.688 billion token BRIS atau sekitar 40%-an. Nah, di sini kalau kita lihat dari charge-nya per satu hari itu lumayan biris karena di sini ada warna merah ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari satu bulan terakhir itu masih mengalami bullish, dan kabarnya si Bitger ini akan mengalami bullish di September ini guys. Dan untuk Bitcoin dan juga Litecoin dia masih akan berjuang bagaimana caranya harganya tetap stabil gitu guys. Wah, mantap ya. Jadi buat teman-teman semua, yang pasti kalian harus disclaimer untuk pasar dari Bitger Priest yang tertinggi saat ini itu ada 3T dan KuCoin, MXC dan PancakeSwap guys. Oke, di sini kita kutip dari Bitger Priest official dan pemungutan suara daftar baru. Jadi Bitger memiliki kesempatan untuk terdaftar di Bybit official pada 9 September ini. Jadi kami membutuhkan kekuatan penuh Bitger atau Priest Army untuk mewujudkannya. Mari kita buktikan bahwa komunitas Bitger adalah yang terbaik. Jadi rincian lebih lanjut tentang cara berpartisipasi datang pada 5 September. Jadi saat video ini dibuat tanggal 4, kemarin itu 3, dan kemungkinan itu akan dirilis besok ya untuk cara berpartisipasi dari Bitger yang akan mungkin terdaftar di Bybit ya. Dan menurut saya dari Bybit ini adalah exchange tier 1 yang di posisi sekitar 10 besar ya, 10 besar atau berapa gitu ya. Nanti kita akan lihat guys. Oke, masih kita kutip dari CoinMarketCap, dan pada saat video ini dibuat si Bitger Priest itu masuk dalam 10 besar most visited. Berarti dia paling banyak dikunjungi di 10 besar guys. Di sini peringkatnya dan kita bisa lihat di sini. Wow, mantap ya. Jadi semalam itu kalau nggak salah di 5 besar ya si Bitger, dan saat ini mengalami penurunan di 10 besar. Tapi ini akan membuat si Bitger semakin tren. Wow. Jadi Army Bitger Priest, mudah-mudahan kalian bisa cuan dari project ini. Oke, di sini kita kutip dari Bitger Community, dan ada sekitar 83k US dollar buy atau buy dua kali ya di Bitger Priest. Wow. Ini kalau misalkan kita lihat dari screenshotnya, mungkin ini dari si BSC 20 ya atau BEP 20. Dan di sini ada dua kali transaksi sekitar 83.000 US dollar, guys. Oke, kita bisa lihat di sini jam 9.55 AM ya. Wow. Dan sama jam 9.46 AM. Dan di sini nggak dicantumkan untuk trackernya guys. Mudah-mudahan ini bisa meyakinkan para arminya si Bitger bahwa banyak sekali ya investor yang sudah mungkin dia entry si Bitger hari ini. Oke, ini adalah screenshot yang saya ambil pada jam 6.55. Jadi sekitar tadi pagi ya kalau tidak salah, 24 jam terakhir si Bitger ini mencapai 5 besar untuk most trend, most visited ya.
Jadi si Bitgrid ini mampu melewati Cardano guys, Solana, Polygon Matic dan juga BNB. Dan pas di bawahnya si Shiba Inu. Lalu di atasnya ada si Terra Classic dan Ethereum lalu Bitcoin. Oke, jadi yang dimasuk di 10 besar ada XRP. Dan ini hanya sekedar informasi buat teman-teman semua. Jika kalian ingin berinvestasi, itu harus kalian pikirkan dulu dan selalu gunakan uang yang aman. Oke, di sini kita kutip dari Analytic Insight dan katanya si Bitger bersiap untuk bulan September yang bullish, sementara Litecoin dan Bitcoin berjuang untuk tetap stabil. Di sini diupdate pada tanggal 3 September 2022. Bitger Breeze bersiap untuk bulan September yang bullish menurut para ahli kripto. Para ahli kripto percaya bahwa Bitger akan menjadi salah satu koin dengan performa terbaik bulan ini. Performa harga Bitger sejauh ini bagus. Dalam 7 hari terakhir menunjukkan Bitger telah meningkat sekitar 15%. Jadi Bitger telah membukukan pertumbuhan, sementara Litecoin dan Bitcoin anjlok dalam 7 hari terakhir. Jadi untuk prediksi harga koin Bitger bulan ini adalah sekitar 0,0001 dolar. Wow. Ini berarti akan tumbuh sekitar 10 kali bulan ini dari ATH Agustus sebesar 0,00014. Ini lebih besar dari pertumbuhan harga Litecoin dan juga Bitcoin yang diproyeksikan akan tetap stabil bulan ini. Dan analis kripto percaya bahwa Bitger bahkan memiliki potensi untuk melampaui prediksi ini. Melihat perkembangan yang akan datang September ini, banyak perkembangan Bitger yang mengganggu akan meledakkan tekanan beli Bitger. Wow. Jadi kalau misalkan untuk tekanan beli Bitger memang sudah terjadi ya, mungkin pada saat video ini dibuat gitu guys. Bahkan ada yang membeli sebanyak 2 kali ya, sebesar 83.000 US dollar. Dan salah satu perkembangan ini adalah verifikasi terbaru dari koin Bitger dari CoinMarketCap. Langkah ini mendorong Bitger ke dalam 200 cryptocurrency teratas di pasar. Wow. Memang benar ya, kalau si Bitger itu saat ini rankingnya itu di CoinMarketCap di sekitar 222 atau 227 kemarin ya. Dan menggerakkan persaingan lebih dekat ke Litecoin dan juga Bitcoin. Namun sejumlah besar produk dan proyek yang bergabung dengan Bitger pada bulan September akan menjadi kunci dalam menumbuhkan Bitger bullish. Tim Breeze bekerja untuk memberikan peta jalan versi 2 dan produknya, tetapi tidak seperti Litecoin dan juga Bitcoin dan pasar terdesentralisasi Bitger, pertukaran terpusat Pi Breeze, Bitger OS dan juga pasar NFT adalah beberapa produk yang mungkin turun bulan ini. Jadi Litecoin dan Bitcoin tidak memiliki produk seperti itu. Adopsi massal saat peluncuran akan meledakkan tekanan beli Bitger lebih besar dari Litecoin dan juga Bitcoin. Jadi komunitas kripto juga mengamati dengan cermat kemitraan Bitger 1000 lebih ya untuk produk yang akan ditambahkan ke blockchain BRC20. Jadi ini adalah adopsi yang sangat besar sekali guys, yang diharapkan dapat menumbuhkan utilitas Bitger. Dengan perkembangan ini Bitger akan memposting kinerja yang lebih baik daripada Litecoin dan juga Bitcoin bulan ini. Berarti kalau misalkan Bitcoin turun itu enggak ada pengaruhnya sama si Bitger gitu. Bahkan si Bitger itu melawan arus, guys. Dan di sini petunjuk investor dari SenCheck ya. Untuk Litecoin dan juga Bitcoin, dari semua investor koin yang anjlok, SenCheck adalah koin yang perlu mereka periksa. SenCheck telah menjadi salah satu koin paling eksplosif dari pasar. Pada bulan Agustus ketika Litecoin dan juga Bitcoin anjlok, SenCheck membukukan peningkatan lebih dari 200%.
Begitulah keuntungan Sensex dalam beberapa bulan terakhir. Prediksi harga menunjukkan bahwa Sensex mungkin melakukan 5 kali bulan ini. Jadi Sensex mungkin merupakan koin terbaik untuk investor seperti Litecoin dan juga Bitcoin untuk ditambahkan ke portofolio mereka setelah Bitger. Jadi Sensex ini dibangun untuk membantu si Bitger dan juga project lain gitu ya, dan bekerja sama dengan si Bitger Bridge ini guys. Jadi buat teman-teman semua, kalian harus pelajari lebih dalam lagi tentang Bitger Bridge ini guys. Oke, di sini kita kutip dari KuCoin, Bitger dengan pasangan USDT itu mengalami penurunan sekitar 5,10%. Jadi kalau kita lihat dari chartnya, mungkin ini bisa dibilang tetap bullish ya. Dan jika terjadi persilangan di bagian yang sudah saya lingkari ini, kemungkinan si Bitger akan mengalami kenaikan lagi guys. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior. Dan kalau kita lihat dari harga Bitcoin saat ini itu di sekitar 19.691 US dollar, mengalami penurunan sekitar 1,06%. Oke, untuk harga Ethereum pada saat video ini dibuat sekitar 1.546 US dollar guys. Wow. Oke, kita coba lihat dari Litecoin ya, LTC. Oke, harga LTC mengalami penurunan sekitar 2,85% di sini sekitar 59 US dollar. Jadi buat teman-teman semua, video ini hanya sekedar informasi dan bukan ajakan untuk investasi. Jadi harap disclaimer dan juga Dior. Salam sukses, salam cuan buat kita semua guys. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.